10 maupun pada masa ini serta yang kami nikmati semoga berjalan sampai pada hari ini serta pada layak yang sudah keluarkan waktu pada pagi hari ini. Pertama dan utama, seperti yang saya mengasihkan terima dan berdakwa pada pemerintah bersyukur dan kebutuhan yang bisa fasilitas dan keadaan di dalamnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dan berada dalam sehat tanpa langsung. Bapak Ibu saudara sekalian, dua hari yang lalu Bapak Swagiono telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Yang kita berduka atas kepergiannya, namun kita harus ikhlas untuk melepasnya. Izin kami mewakili dari pemerintah Kota Magelang di lingkup RW 10 karena beliaunya adalah warga RT 1 RW 10 Kebon Polo Kelurahan Wates. Kami hanya bisa mengucapkan duka yang mendalam pada keluarga, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan serta segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pula yang hadir pada pagi ini juga memberikan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama hidup beliau ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami dari pemerintah Kota Magelang hanya juga mengucapkan terima kasih kepada lingkungan RW 10 yang sudah bahu-membahu menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan prosesi dari kemarin meninggalnya hingga saat ini pemberangkatannya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang luang waktunya bisa ikut menghantarkan ke Soropadan tempat peristirahatan terakhir Bapak Swandiono yang nantinya juga disediakan kendaraan dari keluarga besar Bapak Swandiono. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan saking perwakilan gereja Santa Maria Fatima ingkang kasiro Bapak Sikit. Dumateng Bapak Sikit. Kita terus sasono kala dumateng. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat pagi, berkah dalam. Atas nama pengurus Dewan Paroki Santa Maria Magelang, dengan ini ikut menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak F.X. Fadiono. Dengan harapan semoga almarhum diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, keluarga senantiasa diberikan ketabahan dan melanjutkan perjuangan beliau. Selanjutnya kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Swandiono beserta keluarga, di mana Bapak Swandiono ini merupakan figur seorang yang rendah hati, suka menolong dan menjadi berkat terhadap umat maupun teman-temannya. Selanjutnya diucapkan terima kasih juga kepada jajaran RW 10, pengurus wilayah dan lingkungan yang ada di wilayah Santo Yusuf.
Akhirnya kami mengharap kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menghantarkan Bapak Suwandiono ini ke peristirahatan yang terakhir di Soropadan Magelang. Demikian, terima kasih dan saya kembalikan ke pengacara. Maturun dumateng Bapak Sekjen ingkang sampun kersa ngatur panglita. Menggawe adicara sarejipun nggih. Atur panghormatan ingkang pungkasan dumateng layanipun Bapak Suwandiono inggih menika kaisi dumateng saking Dharma menika Mbak Rut ingkang badhe mengatur tentang foto-foto. Dumateng Mbak Rut sumangga. Terima kasih kepada Bapak Pur selaku MC pada pagi hari ini. Kemudian kami mewakili dari Dharma memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum mendiang Bapak Suwandiono. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa Bapak Suwandiono telah diberikan tempat yang terindah di surga. Kami ucapkan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini yang telah hadir pada upacara pemberangkatan ibadah pada pagi hari ini. Kami menyampaikan pula bahwa keluarga menyiapkan satu bis untuk bisa bersama-sama menghantarkan beliau ke peristirahatan terakhir di Krematorium Soropadan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada Dharma dari keluarga dari semua pemberangkatan sampai nanti di Krematorium Soropadan. Semoga semuanya berjalan lancar dan nanti perjalanan juga lancar. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Selaku dari Dharma kami mengucapkan maaf. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami selaku dari Dharma, sebelum nanti tenaga Dharma sampai, kami mohon untuk keluarga bisa foto dahulu di sekitar di dekat peti jenazah. Kami bacakan untuk pertama keluarga inti dahulu, monggo. Ada yang bisa mewakili untuk foto-foto? Yang foto bisa dari keluarga? Ada? Ya, mungkin yang agak mau foto lagi enggak? Enggak. Sudah katanya. Oh, sudah foto. Oh, baik. Foto. Ya. Jadi kita kami mohon kepada Bapak. Terima kasih.
Halo, saudara kita Bapak F.H. Suwandono ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu di krematorium Soropadan. Marilah kita hantar dengan doa agar perjalanan kita bisa lancar sampai di tempat tujuan. Kita buka dengan lagu dulu. Halaman 120, Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah isi terpujilah nama Tuhan. Allah Bapa sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan saudara kami, Bapak F.X. Suwandono, pergi menghadap-Mu. Semoga perjalanan kami untuk mengantar saudara ini ke makam menjadi lambang perjalanan kami bersama menuju kepada-Mu. Bukalah pintu surga untuk saudara kami ini, dan terimalah dia, sebab dia telah sampai pada tujuan persyaratan hidupnya, yakni kediaman-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita iringi dengan doa Bapa kami dan salam Maria.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa. Pabrik.